PSM Makassar langsung bergerak lagi di bursa transfer Liga 1 2020. Setelah resmi merekrut Bojan Hodak selaku pelatih kepala PSM Makassar musim 2020, mereka memperkenalkan 8 pemain baru, yaitu Osas Saha, Giancarlo Lopez Rodriguez, Ahmad Agung, Miswar Saputra, Leo Guntara, Zulkifli Syukur, Fasiat Hasbullah, dan Muhammad Syaiful. Hadirnya mereka ini diharapkan memperkuat skuad PSM Makassar pada musim Liga 2020.